Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hola Holo bersama Bang Hola. Oke guys, pada video kali ini saya akan mengomentari sebuah kiriman video yang di tag di Instagramnya Amel ya. Jadi ini dari sekian banyak video ini merupakan kiriman dari fan dari Amel ya. Mereka kreatif-kreatif banget ya, luar biasa. Dengan editan video yang ya bagi saya saja nggak bisa ya ngedit-ngedit kayak gini ya. Jadi bagus-bagus ini kirimannya. Dan dari sekian video ini ada satu video yang bagi saya menarik ya dan lucu ya. Menarik untuk saya ulas ya, sampai saya komentari begitu. Video tersebut adalah dua orang emak-emak ya yang mengucapkan semangat kepada Amel ya. Coba kita cari lagi, kita scroll ya. Nah ini ya guys ya, ini videonya ya rekan-rekan ya. Jadi ini dua orang emak ini memberanikan diri tampil di depan kamera untuk memberikan ucapan semangat begitu kepada Amel ya. Cuma sayangnya gagal ya, jadi proses syutingnya gagal begitu ya. Coba kita langsung lihat saja, kita tonton. Video ini adalah kiriman dari sahabat Amel ID ya. Silakan di follow. Nah ini ya guys ya, coba kita nyalakan. Bentar. Hai Amel, yang semangat. Aduh. Kita ulang coba. Jadi saya salut dengan dua emak ini ya, yang memberanikan diri tampil di depan kamera untuk sekedar memberikan ucapan semangat ya, mungkin memberikan motivasi untuk Amel agar tetap semangat ya, meskipun banyak hujatan atau apalah ya, intinya pokoknya memberikan semangat ya. Ya meskipun proses take atau proses syutingnya ini gagal, tapi pesan yang disampaikan oleh dua ibu ini sudah tersampaikan ya. Intinya memberikan semangat dan support kepada Amel ya. Ya menarik sekali ini ya guys ya. Nah, nggak semua orang itu berani tampil di depan kamera ya. Nggak semua ya. Tapi ibu ini dengan penuh semangat ya, meskipun gagal tapi berani mencoba begitu ya. Ya meskipun gagal ya, yang penting pesannya sudah tersampaikan ya, intinya memberikan semangat dan support kepada Amel ya. Kita lihat komentar-komentarnya ya. Nah, ini 14 si kumbang ya, ketawa dia ya. Pintunya marah ini ya. Ya mungkin ya, mungkin ibu ini ada suara pintu ini jadi dia gagal fokus ya. Jadi akhirnya proses pembicaraannya itu terpecah ya, karena ada gangguan suara pintu ini ya. Entah apa yang dipikirkan oleh ibu ini ya, ketika pintu apa gubrak-gubrakan pintu ini bunyi ya. Lucu ya guys ya, ini video ini saya putar ulang-ulang terus dengan memandang ekspresi dari dua ibu ini, saya ketawa terus ya. Oke ya guys ya, sampai di sini dulu ya video singkat dari saya ya. Semoga saja menghibur untuk Anda ya, menghibur Anda ya. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf ya. Untuk yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Dan terima kasih telah menonton video ini ya. Salam lagi dari Bang Hola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.